Berikut komponen pendapatan nasional suatu negara. Jika jumlah penduduk 100 juta jiwa, besar pendapatan per kapita adalah, untuk mencari pendapatan per kapita itu, yaitu jumlah pendapatan dibagi jumlah penduduk. Nah, untuk dalam kasus seperti ini, pakai GNP atau Gross National Product, sehingga GNP dibagi jumlah penduduk. Kita cari dulu GNP. GNP itu GDP ditambah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadinya GDP 960.000 ditambah 210.000 dikurangi 250.000. Hasilnya 920.000. Nah, tinggal dimasukkan 920.000 dibagi 100. Nah, itu tadi dalam jutaan sama dalam juta, sehingga tinggal nyoret. Ini dicoret sehingga hasilnya 9.200. Sudah ketemu. Nah, ini yang B bagaimana? Sama. Pada komponennya seperti ini, jumlah penduduknya 200 juta jiwa. Sehingga kita mencari GNP dulu. Caranya sama, GDP plus WNI min WNA. Sehingga 405.000 plus 240 min 245.000. Hasilnya 400.000. Tinggal mencari pendapatan per kapita. Jadinya 400.000 dalam miliar dibagi 200 juta jiwa. Nah, miliar sama juta berarti masih ada 0,3 yang miliar, sehingga hasilnya 4.000 bagi 2, 2.000 tambah 0,3 simpanannya menjadi 2 juta. Sangat mudah sekali, bukan?